Speedboat rombongan Bupati Fakfak hilang kontak di perairan Pulau Yevius, Kabupaten Sorong, saat menempuh pelayaran dari Kota Sorong menuju Kabupaten Fakfak. Bravo, 221 Sorong. Bravo, Charlie, RB 221. Speedboat yang ditumpangi Bupati Kabupaten Fakfak, Untung Tamsil, bersama rombongan, Selasa malam dilaporkan hilang kontak. Berdasarkan data kantor pencarian dan pertolongan Sorong, Bupati dan rombongan berangkat dari Pelabuhan Perikanan Sorong menuju Kabupaten Fakfak pada Selasa sore dan kemudian hilang kontak saat berada di sekitaran perairan Pulau Yevius, Kabupaten Sorong. Setelah kurang lebih 9 jam hilang kontak, Bupati bersama rombongan yang berjumlah 13 orang tersebut dikabarkan selamat dan telah tiba di Pelabuhan Pol Airut Fakfak Rabu pagi setelah sempat menepi dan berlindung di Pulau Pisang, Kabupaten Fakfak, menghindari cuaca buruk dan gelombang tinggi. Anggreni Sumbung, Jawa M Channel.